Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Adik mau asuh tinggal sengah tu. Lalu anak kemana, Pakar? Kalau tidak, awak harus poi lah desiko. Poi awak ketompe air ramai. Lebih elok lah awak tinggal desiko. Aman, damai. Jauh dari sawah-sawah yang bosankan. Desiko dari sawah angin yang ulosir. Sawah daun yang berdesak. Bisa menjadi senandung yang berarti awak, Pakar. Kita nak ke mana tu? Ayah dan omakku meninggal di siku di tangku atau ubolang tu. Itu yang tu sobi tonang. Udahlah, Pakar. Usah diungki-ungki je lah ini. Atuk tahu awak ada mereka. Bahkan atuk ikut potong memperjuangkan kemerdekaan ku tu. Mula awak cek kehidupan baru tu. Paling tidak awak dapat hidup elok di non. Udahlah, Pakar. Atuk pernah nyobik tu. Penjajah tu kojam. Kinin ku aku tinggal sama atuk aduh. Nduk dekawa, nak aku nduk sekolah. Berarti atuk sama dengan menjajah aku kinin tu. Maafkan atuk, Pakar. Ambillah pusaku. Carilah pasangan. Sampai mana pun. Jangan lupa cari kampung yang bernama Kudi. Di situlah mau cari. Jadi atuk setuju awak pergi ke sini, kok? Tidak, Pakar. Abang yang pergi, atuk tetap tinggal. Mungkin betul atuk tinggal seorang di sini, kok? Pakar. Esok kalau abang dah dapat, mendapatkan pasangan ini, kok. Bawa juga pergi atuk. Tapi itu Pakar. Ya, Ratu. Abang harus bisa berhasil menemukan pasangan pusaku. Ya, Tuk. Aku akan usaha untuk mencari pasangan pusaku. Usahakanlah buat peta perjalanan abang. Supaya abang yang tersesat segel untuk mencari. Aku bangkit dulu lah. Hati-hati di jalan. Elok-elok di jalan, Pakar. Jangan sampai tersesat dalam tujuan. Ya, Tuk. Atuk elok-elok di situ, Tuk. Aku bangkit dulu. Yo.
apa nama kampung kau? Mudah-mudahan ikulah kampung yang disobek atuk tu. Tuhan, pada sian kayu gua. Iyo, betul ah. Woi, woi, cak. Woi. Aku ni kena sesar, kena tolong yo. Tua yo, sengaju tu tua, gatu ikut tadi entah apa dia. Ih, gundek. Ih. Oh Tuhan, memang dok botu bisa dia ulang ke doh. Ulek tadi tua. Ini itu gila urus doh, tapi aku. Dah. Biar aku tolak seorang. Sakit ke tua? Malah eh, tanggal lo suluk, mana tujuan orang tuan tu? Sudah aku mana kan dia aduk agak leo. Ketua, tengok lu, dari yang baru di ujung naon. Mana? Non, itu ketua di ujung naon. Oh itu. Mungkin nak KKN tu ndak? Dah ialah pakaian dengan KKN lah, jadi itu pakaian tu. Entah. Tadi hamba tua mo. Iyo yo. Itulah mo. Mo. Hai, Kisara. Dari manakah kau berasal? Oi, ketua, santai belah. Teruslah kau cik. Oi Lai, dari mana kau? Eh, dah, dah. Ini yang Melayu ni mungkin. Nampaknya bakal tanya. Iyo yo. Hei, dari mana bang? Aku Fakar, yang jauh. Aku di siku nak merantau. Ini yang jauh tua. Banyak duitnya. Awak ambil mana duitnya mah? Iyo yo. Ha, ini teh. Oi. Kamu banyak bodi kan? Bok sih kodi bang. Jangan ni ketua. Sian wak ini yang jauh ketua. Untuk lah bang. Tak, tuan abang. Hei, kamu banyak bodi kan? Ucak lah ganggu ini leh. Naik tu leh. Abang dah kenapa tidur tu kan? Dah dulu. Mula mahu kuih mahu. Kau nak lo? Siapa nama lo nak? Gali. Ha, aku Fakar lo. Makasih yang tadi nong ya. Nak tolong bang, terima kasih dah awak. Sesama manusia harus saling tolong menolong. Abah harus hati-hati sama yang tadi. Acan sama gengnya pada jahatnya. Oh iyalah lo. Kalau boleh tahu apa tujuan abang datang ke kampung kau? Aku nak cek kehidupan baru lo. Begitu abang tinggal di rumah Melayu. Aku suang di rumahnya. Ah, betul lah, Long. Yo. Ah, makasih banyak, Long, yo. Yo. Kalau gitu, aku tinggal lah basiku dulu, yo. Aku nak ke rumah, bentar. Ah, iya, Long. Lelok, Long, ya. Tapi sayang
10 yang tu. Waalaikumsalam. Laila, jangan lupa bagi kain. Ya, Tok. Cocoklah, dik. Ya, dik yang berapa bangkit. Biar ganteng. Ya betul lah sih wahai kau. Iyo tua, aturan apa duit ada kan? Sudah lah, kau dulu kan di kosan lo. Induk kosan masa boy. Kalau induk karena gegasi itu, misi gak pasti berhasil lah kau. Tua, aku balik dulu yo. Aku nak ambil kain. Ha. Kau buat tak ai boleh. Ah, itu dia. Aku nak balik lu ke bawah yo. Dengan tadi. Mana lagi? Masa dia apa punya adik tu? Tolong. Oh, je, balik payah dengan kau yo. Balik payah anggota tu. Macam gegasi tu. Siapa yang payah ha? Itu ha anggota tu, sama gegasi tu balik payah yo. Gegasi tu siapa? Itu Bang Gali yang rumah dekat simpang tu dah. Eh, Bang Gali. Aku cocok bang, boleh ambil kau. Ganteng pula. Cocok-cocok buat apa bang tadi? Heh, ada bang. Wih, astagfirullahalazim. Bangkeh dah. Alah dah siap dah. Apa pasal senyum suang kau? Pasti dia abang fikirkan kan? Jujurnya lah. Iyo long, dia tadi yang gini lewat depan rumah kan? Pas anda simpang tu, inya belok kanan. Siapa namu tu? Oh, tak lah. Abang yang cerita minyo kan? Siapa namu lo? Abang cari tahu lah suang. Abang lewat rumah yo. Sebagai aku nak buat dok. Kemana? Turi! Halo. Aku dah siap kau lah. Apa nak bangkit kenduri yo? Iyo kenduri. Bapa yang? Aku suar dia. Ayo lah kau meluncur. Ni. Ada telah rumah kerapa dulu ya. Kau kan terapel mu. Wah! Bajak kalau keluar kampung dia dah mutah. Kenapa hendaknya? Ikut telah mau hidup dah. Belong cuma. Bisa
Bisa belong apa dong? Ah, belong apa dong? Iya. Mau ada ya? Belong yang kedua. Yang kedua lo. Ulong sudah ulong gali yo. Tidak dah, ulong cuma numpang situ, ulong mantau. Oh, semoga botah di situ ya, Long. Sama adik apa lo nak botah? Apa Long? Dah. Ah, dah hidup anda dek. Ayolah, aku balik Long yo, aku nak ke situ nya. Ah, iya. Hati-hati deh, oh. Ayo. Astagfirullah, Allah tanya nak mulai. Dek, namanya siapa? Laila, Long. Aku Fakar. Makasih yo. Yakin ketua anda ndak? Ndak kurang aruh. Kalau tu nak bakar dengan Laila? Hah? Hey, John. Hey. Mati kamu sih itu. Abang wah sih dong kamu sih tu. Wah, tapi anda nak musik. Apa gitu lah? Bakar udah menoketi Laila, apakah ketua rela? Memang betul baja tu yo. Memang nak cakap gara-gara ya sama aku. Akan kubek jauh baja tu. Tapi bagaimana dengan Bang Jali? Aku nak cakap tu. Sia-sia. Ini punya dengan negasi lo yo. Tenang ketua. Bang Jali kini dah di kampung tu. Ini pun iduri. Kalau gitu, bebas aku mengganggunya gini kok. Ayo, bila ketua anda? Aman tu kok, ganggu je tu lah. Laila. Laila. Oi, Tok. Kembali sebentar. Apa tu? Apa yang bisa Laila bantu? Tolong boleh koyok sebentar Laila. Pinggang atuk pada sakit. Tunggu Tok. Ya, abe Laila boleh kan? Laila.
Mak Fakar, Nulung kenapa? Nulung dong, Mom. Siang dia sampai Nulung ke dekam kan. Kalau gitu, Laila lagi ke Pak Lulung koyok ya? Saya repot-repot ambil Laila. Kenapa dong? Ini Laila pasangkan ya? Situ dong, Pak Lulung dong. Ha, mau main sebelah Laila. Kasih lah ya Laila. Nah tok ikut koyok Den. Ya Laila. Laila kenapa lu tok ya? Ya Laila. Iko dah berpakai ya Oman kau lah. Assalamualaikum. Kali. Oh, kali. Ha. Siapa rumah ha? Ha. Gali mana? Gali pe kota. Ini apa siapa ya? Aku Fakar, aku numpang di sini. Oh. Bagaimana? Sakit ya? Iya dong, Mam. Lagi itu, dek panggil mantri yo. Oh iya loh, makasih loh yo. Waalaikumsalam. Kamu masih sakit lah. Oh, sorry. Begitu, awak cek dah lalu ya. Keluarkan tangan kanan, Pak. Tolong sulak apa tangan. Tensi kan tinggi yo, 120.5. Jadi ko apa ya lo be, Pak? Iko kalau disuntik bisa do. Awak iya. Harus awak be, ketomeh aja. Sonjuaju. Dia saya subah hamba jatuh di kayu. Baik. Ah, cubu melontak mah. Lawak gitu Tomek. Ah, esok kalau daya apa-apa leh lagi kobang lah. Ah, kalau itu Pak Menteri lah ansur balik leh ha. Banyak pasien leh. Ya. Tunggu lah, Pak. Apa tu? Iko ada dah impak ha. Oh, kau apa? Ho? Iko ada dapat boy. Oh, kau banyak ambil oh. Udah tu pak, situ lah. Apa doh? Ke, pegang abang lah, pegang untuk abang. Kasih pak ya. Sama ya. Kasih.
Hantar balik dulu lah. Ya, Pak. Masih, Pak. Ya, Pak. Kamu. Acan. Loh, semoga aku leh. Udah aku selamatkan abang, terima kasih ke apa Pak Acan. Aku ndak akan pernah ngucap makasih sama dong. So apa Acan? Poi Melon. Acan mo, lagi tolong Uyang ngamuk ada wale. Tak apa salah awak. Laila. Alhamdulillah udah. Elok kalau gitu. Tapi mau kulong kok kayak kosa gitu. Acan ah, udah ulong tolong dari nak langgar motor. Bisa ngamuk lah ada ulong. Ya, Acan, Acan. Kalau kayak gitu jalan awak dulu lah. Jalan-jalan? Yo. Mulah. Tapi sayang, sayang, sayang. Seribu kali sayang, kemana kita akan berjumpa. Long, kalau boleh tahu apa tujuan Ulong datang ke kampung kami ko? Tujuan Ulong yang pertama itu mencari kehidupan baru. Yang kedua, Ulong punya misi, Datuk Ulong. Misi apa yang Ulong maksud? Misi menyatukan dua buah pusaku. Tengok hai dah sonjui lah Long, balik mula Long. Mula. Mula. Maafkan Atuk Pakar. Ambillah pusaka. Carilah pasangan. Sampai banyak. Jangan lupa cari kampung yang bernama Kudin. Di situlah mencari. Iko ha, siang tadi aku nampak dia berjalan Laila sama Pakar. Kawan dia betul anak tu ah. Oh, boleh kena kawan tu. Habis dia masuk tu lah. Apa nak kau buat kau? Kau hati kau dah parek panas sudah jalan dulu lah. Kau nak pergi ke mana tu ah? Oh, tangkap Laila ni mah. Ha, aku setuju tu ah. Tangkap anak tu ah. Ha, mana? Bila kau jual? Jam 10 malam kau intai yo. Aku tu nampaknya biasanya malam hari. Di hutan. Sampai rumahnya. Lah, kini kau susun strategi wak untuk menangkap ayam. Aku setuju tu. Setuju tu lah. Apakah nak apa? Abang, tugas bang,
Abang tutup mulut yo. Siap tua. Abang, abang tahu lagi yo. Okey. Lah, aku jual lah. Lah. Lah, ubat lah. Lah. Manolah keberadaan pusaku kini? Apakah masih Samu Yahya? Si Kiyunya iyo? Di mana nyo kini? Tok, apa yang kemenang kali itu? Atuk dah ingin padek nak menyatukan pusaku iku, Laila. Pusaku? Iyo Laila, pusaku ko dari duo, sebuah sama atuk ko, sebuah lagi sama kawan atuk. Tapi, entah di mana nyo kini. Pusaku. Ulong diboy amanah oleh atuk ulong menyatukan dua buah pusaku. Kenapa untuk Laila? Laila dia punya kawan tu, namanya Fakar. Inyo bawa ke kampung awak boleh. Inyo pernah menyobik sama Laila kalau inyo nak menyatukan dua buah pusaku. Di mana anak tu? Biar Laila jopuk ya tu. Jopuk bawa nyo kemari. Tunggu lutuk ya. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Apa cerita? Bagaimana Tok? Apakah dai pemimpin upacara awak untuk tahun tu? Setahu aku orang dai le. Tapi Laila dai menyebut dia kawannya. Inyo kini sudah menyebut. Awak tengok dulu. Kawannya cocok atau tidak? Oh, iyalah Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakar tu. Kalau gitu Laila ke dalam untuk ya. Iya. Apa iyo dai bang menau pusaku? Iyo tu, cuman aku lupa tu. Entah mana aku letak bondo tu. Kenapa bisa hilang? Waktu tu kan aku letak atas meja, tapi bisa aku lupa untuk ngomongnya tu. Sampai kini nu ingat ku tompek ni tu. Apa bang tahu? Apa isi pusaku tu? Itu tu. Olon ko sompek muka pusaku tu le apa isinya tak tahu dah tu. Jadi siapa yang akan jadi pemimpin upacara esok? Bagaimana kalau bang Pakar? Apa bang bisa memimpin upacara esok? Aku tidak setuju doh. Aku tidak yo. Aku tidak doh. Macam, nak buat mana tetek kau? Ikut urusan abang doh. Pokoknya aku tidak setuju. Kalau dari yang luar mimpin upacara itu kan juga. Hei, woi mari kita pulang. Sudah. Songkan dah sama atuk kau. Acan. Duk ingat bang semboya negeri kau tu. Bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Abang anggap ku aku apa? Sudah tua. Ingat bado aku nolong nyawa bado.
waktu abang tak dilanggar motor, aku yang nyelamatkan abang, Chan. Tua, bukan risau lagi tua. Selama aku kena terfikir tak? Apa tu? Apa yang awak buat sama pakar tu? Biasanya, no? Tak. Akulah menyusah. Apa menyusah tua le? Ya, apa selama awak buat sama pakar tu? Kalian bingat. Rekotan aku alah-alami, kalian rindu. Betul-betul. Itu karenanya Dokek Laila. Pokoknya aku sebagai harus minta maaf sama pakar. Tujuan mana jadi pemimpin? Skoci ada tujuan ni jadi pemimpin enggak? Supaya bisa roket yang lain lah. Gagal. Gagal. Laksanakan bubar barisan jalan. Terima kasih sudah mengikuti upacara. Selamat datang kembali. Gagal. Abang nak ikut imunisasi sih kok. Balik. Apalah jauh tu yo. Pemimpin upacara alam dia audisi dia dapat tu. Ah, iyo teh yo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut tu. Aku nak minta maaf. Aku sudah, aku salah. Buatlah duduk-duduk macam tu. Kalau Acan nak minta maaf, ini dengan atuk tu. Tetapi sama pakar. Iya tu, aku nak minta maaf sama pakar. Cuman disaksikan sama atuk, sama setiap kepala desa bagai tu. Kalaulah memang model itu niat di hati bang, mau awak kenalan kumah pakar. Mana tu? Assalamualaikum. Pakar, aku dah balik lah. Manalah pakar nak buka rumah. Manalah tu dia. Longgali. Aku harus poi de kampung. Makasih Long, udah ngagih tumpangan. Tertanda pakar. Iku pasti ulah Acan sama anggotanya. Longgali, udah baik deh kota lo. Dah. Apa dari pakar rumah lo? Pakar dari rumah ini dah pergi di rumah lo lah. Iku pasti gara-gara abang kan? Gali. Udah gali. Abang tahu ke mana pakar adoknya poi? Tahu tu do. Dia cuma meninggalkan suek kok. Oh iya tu, ini dia punya sebuah benda yang kusimpan. Waktu itu lupa aku memberitahunya. Iku boban pakar. Melawak colong tu. Duduk jika lutut ya, biar aku ambil barang tu ya. Itulah rondo ni tu. Ikulah yang kucari selamuku. Rupanya pakar cucu Yahya. Apakah Yahya masih hidup ya? Ha, ikut apa ya le? Oh, mungkin ikut peta di mana tompeknya tinggal mungkin. Acan, hello. Apa ko? Oh, Gali. Moh kita susul. Aku pergi tu dah ya. Aku mau balik di kota Loti. Ada dua dua udah banyak. Udah. Mau kita pergi susu. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Sudah balik bang pakar. Ngapa tu tu? Domong. Dah tiba ikut tu domong. Mungkin gara-gara rindu semua. Maafkan pakar sudah melantarkan tu ikut tu. Sudahlah. Yang penting yang sudah dapat.
pasangan yang suatu cai. Itu tu tok. Pusaku tu hilang pakar gue tu. Hilang. Iyo tok. Maafkan ni pakar tok. Apa pusaku iko yang bermaksud? Eh Yunus. Yahya. Yunus sahabatku. Mengapa bisa pusaku tu sama atuk? Gali menyimpannya, pakar. Pakar. Mengapa Pak Nisiko? Bukankah abang membenci aku? Mengusir aku dari kampung? Apa olen puih balecan? Pakar. Aku menyesal atas perbuatanku, pakar. Aku risiko dan minta maaf sama abang. Maafkan aja, pakar. Aku sudah datang kemari. Mula aku kampung. Dah berapa lama atau sekira? Dah lama ni aduk di bawah lah. Tuan tu dua badan kena hangit, kena sonjuk. Makan nonak tu. Kalau begitu, awak cek dah duduk lah. Ya lah. Bagaimana keadaan Yahya kau, Pak Menteri? Keadaannya dah membaiklah. Cuma makannya tolong diteraturkan. Oh ya ya. Dek dua pusaku kau dah dapat wak pertemukan. Mako wak jahitlah untuk buatkan bendera. Itu pula belok. Sebagai pernah anak cucu awak, bantu dua pusaku itu adalah kain merah dan kain putih. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
upacara. Oke, mulai. Siap, laksanakan. Bubar barisan, jalan. Terima kasih sudah mengikuti upacara kembali. Kamera rolling, action, action. Dah, waktu. Kreo. Sudah naik, kau balik.